Sejumlah pedagang kaki lima atau PKL yang masih berjualan di bahu jalan di pasar si, maksud kami si Limen, Aceh Besar kembali ditertibkan. Penertiban dilakukan Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Tul Hisbah Aceh Besar karena mengganggu pengguna jalan lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan reporter Serambi News. Ada rekan Indra Wijaya di sana. Silakan rekan Baik, terima kasih rekan Keda, dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribunus dapat kami sampaikan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilatu Tuhan Hisba Aceh Besar kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar eh, Selimung, Kabupaten Aceh Besar pada Senin pagi kemarin. Penertiban itu dilakukan dalam rangka penegakan dan ketentraman masyarakat yang menggunakan akses fasilitas umum yang berada di bahu jalan di sekitaran pasar tersebut. Nah, selain di sekitar uh, pasar Selimum tersebut uh, Kasat Kesatpol PP Aceh Besar Muhajir mengatakan pihaknya juga melakukan penertiban terhadap sejumlah pedagang kaki lima yang berada di kawasan Lambaru Aceh Besar. Nah, penertiban itu dilakukan bukan semata-mata pihak dari Satpol PP Aceh Besar menghambat bagi para pedagang untuk mencari nafkah namun pihaknya mengatakan bahwa uh, dari uh, Pemkap Aceh Besar memang sudah menyediakan tempat-tempat khusus di mana para pedagang itu bisa berjualan tidak serta-merta setiap bahu jalan yang berada di kawasan baik Pasar Serimum maupun uh, area Bundaran Lambaru dapat diletakkan lapak-lapak pedagang di sana demikian Rekan dia. Baik, terima kasih rekan Indra Wijaya untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.